Halo teman-teman Mas Bro, kali ini kita lihat kawasan Megawati Binjai terbaru 2023 bersama dengan Mas Bro melalui pantauan video udara. Ini kita start dari arah Medan menuju Binjai dan langsung ke kanan ke kawasan Jalan Megawati, Jalan Baru Megawati yang lama. Ya, kurang lebih seperti ini video pantauan udaranya. Kawasan ini juga merupakan kawasan pengembangan industri yang ada di Kota Binjai dan juga kawasan jalan menuju pintu atau gerbang tol serta exit tol Binjai. Ya. Kurang lebih seperti ini kondisi dan situasinya saat ini teman-teman Mas Bro. Sedangkan ini adalah video dari arah yang berlawanan, kita kembali ke arah Jalan Medan Binjai ya, dan melewati jalur kereta api Medan Binjai juga di sini. Dan ini di perempatan ini adalah Jalan Baru Megawati ke arah Tebu-Tebu yang bisa tembus Diski dan Rambung Binjai. Nah, kurang lebih seperti ini kondisi dan situasinya saat ini teman-teman Mas Bro. Mudah-mudahan video ini dapat menambah informasi dan wawasan teman-teman Mas Bro dimanapun berada. Jangan lupa like kalau Anda suka video ini, share untuk berbagi informasi kepada yang lain, dan subscribe supaya tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton.